menggelar aksi untuk menolak tabungan penderitaan rakyat. Betul tidak teman-teman? Kita menolak tapera yang akan makin memiskinkan buruh, di mana upah buruh tidak naik tapi justru banyak potongan-potongan. Betul tidak Bapak Ibu? Siap untuk menolak tapera? Siap untuk mencabut tapera? Dan hari ini selain tapera, hari ini kita ketahui harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi, khususnya harga beras yang baru dinaikkan oleh Bulog. Untuk itu siap berjuang Bapak Ibu untuk kaum buruh dan rakyat kecil, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Salah satunya hari ini adalah pemberlakuan PP Tapera yang memotong upah buruh 3%. Itu harus kita tolak, betul tidak Bapak Ibu? Hidup buruh! Hidup buruh! Baik, untuk kawan-kawan, sudah berani profesional.